tanaman 7 bulan yang ini durian power tinggi 2 meter tanam usia 7 bulan dan alhamdulillah sore ya sore hari ini kita sudah sampai di desa Paniis kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang bersama Ustadz Ari Halo Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam biasa apa kabar Ustadz Alhamdulillah sehat ini kita lagi ngeliatin tanaman durian ini teman-teman Pengen tanya nih Pak Ustadz, kira-kira apa sih yang dikasih sama pondokin kok bisa sebagus itu? Ya emang kita pertama dari segi pemupukan ya, pemupukan kita ya? pakai pupuk kandang aja. Cuman pertama penanaman emang kita pakai NPK, NPK. yang 16-16. 16-16 itu dikasih berapa per pohon kemudian berapa bulan sekali atau berapa lalu sekali? Saya per tiga bulan sekali, emang kita kasih satu botol air minum yang kecil itu. Satu oh gelas. Iya, iya tiga bulan sekali malah ya? Tiga bulan sekali saya kasih. Jadi memang berbeda-beda caranya, tapi tujuannya memang tetap sama juga. Dan ini teman-teman tanaman usia tujuh bulan yang di bawah sana, saya masih ingat dulu tanam malam-malam dua pohon, sekarang sudah hampir tiga meter tingginya. Nah inilah lokasi di kebunnya Ustadz Ari. Tuh, hari ini kita datang lagi bawa bibit untuk teman-temannya Pak Ustadz nanti yang mau tanam silakan langsung datang saja ke rumahnya Pak Ustadz nih di tanaman tujuh bulan yuk Pak kita jalan-jalan nah ini yang tanam belakangan ya ini baru dua bulan kita penanaman ini yang dua bulan kelihatan sudah sehat tuh di si pojokan atas juga rata-rata rantingnya -rata memang mutar keliling Itu ada kayak merang itu sekam itu bekas apa tuh? Postret? ini bekas teh ayam. Oh, bekas kantoran ayam. Mm -hmm, bagus, bagus juga, juga ternyata. Saya ya. kasih dalam satu pohon, eh, saya kasih per karung. Satu pohon, satu, satu karung. Satu karung saya kasih. Berarti setelah masuk pupuk kandang, sudah enggak masuk lagi pupuk kimia ya? Ya, kita alami aja. Iya, 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 ya. Memang, ya, 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 maksudnya kan, memang ternak domba ya? Iya. Jadi kotorannya dimanfaatin buat mm. bobok, jadi istilahnya biar nggak pasir gitu teman-teman nah, -teman. inspiratif sekali nih teman-teman buat teman-teman yang mau ngecek ke lokasi barangkali yang di area Pandeglang silahkan merapat saja nih lokasinya ada di desa desa Paniis ya Pak Ustadz desa Paniis kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang. ya nanti lokasinya di depan ada lapangan bola tahu lah rata-rata sih tahu tadi saya juga nanya alamat ke sini pas jalannya ditutup teman-teman tahu semua rumahnya Pak Ustadz Ari ini luar biasa ini tanaman Total berapa pohon di sini, Pak Ustadz? Yang kita tanam baru 50 pohon rencananya. 50 Jadi pohon. Yang ya? udah 50 pohon. Hmm. Tapi kita pengen terus penanaman. Ya, amin. Insya Allah. Tuh. Ya, kalaupun ada yang beberapa yang kelihatan kurang sehat, tapi itu sifatnya hanya sementara. Ternyata setelah dirawat lagi, sehat semuanya. nah ya, seperti ini ya, di kemarin. Tuh, ini salah tahun depan, udah ada yang keluar kembang nih Ustadz Amin <laughs> kalau ngelihat model tumbuhnya seperti ini ya tadi mungkin boleh mulai dicoba di potong-potong pucuk pruning nanti Terus manual ini Pak Ustadz hmm? siramnya pakai selang tarik selang pakai ya? selang kita. oke kasih berapa hari sekali siram dua hari sekali ini lagi musim penghujan nih oh, udah masuk musim hujan sini ya iya. Ini ada, ada sedikit yang bermasalah karena mungkin dekat pohon kelapa mungkin nutrisinya rebutan ya hmm. nanti kita mulai akan coba kayaknya sih enggak kurang sehat tapi kalau yang model-model ini ini udah ini paling belakangan nanam ini oh paling baru tanam kemarin ya tanam. kalau ini yang berapa bulan ini kira-kira ya ini sekitar tujuh bulan palingnya oh berarti ini yang yang kedua ini ya yang kedua ini ya, ya. Yes, ini pohon pepaya dulu sih gitu-gitu aja. Pepaya. Wah iya nih. Wah, mantap nih. Udah boleh lah potong-potong pucuk ini nanti. Besok-besok Pak Ustadz. Kasih beli gunting itu. Beli gunting pruning. Tapi sayang sih kalau ngelihat subur begitu terus dipotong. Ini buat pekal pensiun nih ini buat teman-teman. Oh, ada ulernya. Tuh. Ada ulernya. ada ular. Ular pucuk. Bagus rantingnya nih pada udah. Rantingnya itu dia posisinya tuh langsung datar gitu pasat. Itu biasanya salah satu ciri-ciri pohon sudah mapan untuk berbuah. Tuh ini trubusnya. Aduh, mantap. Mantap ini baru. Kalau semprotnya rutin? Kita rutin pakai ya. produk NASA kita pakai. Oh, pakai produk NASA dari pertanian. Oh iya iya. Ini mesti semprot lagi nih ponsel tuh. Udah mulai bintik-bintik oh, iya, kelihatan. Iya. Pakai produk NASA berapa kali? Sem seminggu atau seminggu, seminggu sekali gitu. Seminggu sekali ya. Mm, ini gitu. Oh, ini yang di makanan lo ya. Mm. Nah, kan kalau dipotong pucuk jadi begini, Pak Ustaz. Tuh. Ini kan nggak sengaja kepotong. Mm. Kan jadi besar tuh ranting yang sebelah sini. Gitu teorinya. Jadi kalau potong pucuk, ya ini kan nggak sengaja nih. Mm. Kalau yang sengaja, ya kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ranting yang di bawahnya itu akan membesar. Bakalan gemuk gitu. Berarti udah harus mulai ya. Udah harus mulai Mesti dikurang-kurangin ini Terlalu lebat ini Tuh lebat banget Terlalu ini Ya bagus sih cuman Daunnya lebat banget Jadi istilahnya kalau buat yang Itu Daripada buat daun mending buat Ini Buat pohon biar papan Biar besar ranting-rantingnya ini pada ngiler pasti kalau lihat ini teman-teman ini pada ngiler kalau lihat ini nih ayo semuanya kalau belum tanam kita mulai tanam mesti buru-buru tanam nih ini yang ini tujuh bulan nah kita lihat yang 11 bulan 11 bulan tadinya 2 meter 2 meter kurang malahan ya sekarang sudah 3 meter nih teman-teman tuh, tuh. Tuh, batangnya sudah besar besar. Ini kita tanam malam-malam. Waktu itu dari rumahnya Mas Ajis, waktu Mas Ajis masih di Korea, terus kita datang kemari kita tanam malam-malam. Ini yang kaki tiga nih. Tuh, tuh. Sekarang udah nggak nyampe tangan saya tuh. Ini 11 bulan, 11 bulan tanam sudah sebesar ini. Insya Allah tahun depan mungkin sudah mulai ada bunga di area sini tuh rimbun sekali tuh yang di atas yang bengkok nanti videonya ada tuh yang ada Pak Ustadz Ari juga nanti ada video 7 bulan yang lalu tuh saya upload tujuh bulan yang lalu ini pohon masih kecil dan sekarang coba lihat udah kayak bonsai begitu udah kayak monster tuh tuh sebelah sana juga waduh ini yang bengkok yang malam-malam kita tanam nih sekarang udah kayak gini luar biasa memang ini jadi intinya buat teman-teman jangan ragu tanam saja rawat ala kadarnya yang penting rutin maksudnya ala kadarnya itu nggak mesti pupuk mahal-mahal nggak yang penting ditanam rutin pupuknya rawatnya juga mesti benar-benar air diperhatikan semprotnya ya hasilnya begini Kalaupun ini belum mengeluarkan buah, paling tidak kalau pagi-pagi udah bikin seneng ya, Pak Ustadz Wah, <laughs> udah lupa pala-pala. Pagi-pagi sudah. Setiap hari udah di sini terus kita. Tiap pagi nongkrong, liatin pohonan Betul. gitu. Aduh, iya bener memang tuh hijaunya tuh bukan hijau biasa, hijaunya tuh mengkilat. Ini karena pupuk ef efek pupuk nasa juga paling kali ya, Pak kayaknya kayaknya hmm tapi yang pasti kayak kotoran kambing kotoran itu. kambing ya saya kira gitu tapi kasihnya yang udah kering kan yang udah kering mm -hmm. kita yang udah kering kering sekali udah nah ini teman-teman ya kalau mau ya nah, ini aja nih kelihatan nih kalau mau bikin merawat <tuk> <tuk> tanaman durian tuh begini ya di area pohon durian usahakan selalu bersih seperti ini tuh itu tuh ya jadi di area pohon durian usahakan selalu bersih dari rumput dan sering-sering dicangkul kayak gitu modelnya cangkul tinggal ditabur pupuk dan hasilnya nggak bohong tuh ini pohon kemarin biasa-biasa aja tapi sekarang ini teman-teman bisa lihat dan ini bukan editan asli tuh rimbunnya yang penting puradannya gitu puradan oh, agak, agak sering kasih puradan ya agak sering karena ya. di kita itu kan ulatnya yang nggak tahan oh iya teman-teman ya jadi kalau model banyak ulat putih-putih itu mesti sering kasih ini ya mesti sering kasih puradan. Nah itu mesti di ini pas saat mesti semprot. Nanti ranting-ranting yang kecil dipotong. Nanti kebentuk di lama lama. Kan ranting kecil kan walaupun nggak dipotong dia kering sendiri. Iya betul. Tuh, jadi kita percepat prosesnya daripada nunggu dia kering sendiri. Kita potong dulu. Hmm. Jadi vitaminnya atau nutrisinya tuh bisa kemana-mana ya. Kemana-mana. Ini kan terakhir saya kesini nih ya enggak siapa yang nyangka mau jadi begini enggak ada ini udah tiga meter lebih ini lah iya ini yang ngasih ide bikin piringannya lebar begini mau sendiri ya pokoknya kita ngitung ujung daun aja oh, ujung daun ya harus ya. harus bersih gitu ya sampai ke ujung daun kalau daun udah sampai sini lagi ya kita canggu lagi. Iya benar benar gitu. Iya memang begitu itu pas itu. Kita ngikutin ujung daun. Makanya kita pemupukan itu adanya di ujung daun. Kalau iya benar benar. Jadi tips untuk teman-teman yang mau pupuk tuh diputar di area terluar tajuk daun pohon durian kita seperti ini ya di kita coba melihat-lihat ini luar biasa doain aja supaya tahun depan kita sukses. Amin, amin Buah, amin amin. Ya kalau udah begini sih, insya Allah lah. Emang logikanya gitu kalau 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 sudah begini, tinggal tahun depan beberapa mungkin ada yang sudah mulai belajar gitu. Ya tinggal diteruskan aja Bosat. Anunya perawatannya itu ada tamu. lurah. Oh, Pak Lurah sini. Iya, Pak Lurah, dia Pak Lurah Lura Koroncong mantan lurah. Udah, Om udah-udah enggak ini udah lagi. Udah, udah pensiun ya? Tapi alhamdulillah dia sering support saya di oh, sini. Oh, iya iya iya. Gitu dia. Ya, membangun sesaling supportan, insyaallah. Iya, ya. Luar biasa. Jadi kalau di Kecamatan Koroncong ini eh sudah banyak yang tanam pohon belum? Pokoknya Sebagian besar sih. Sebagian besar mm, tak katakan, tanam dulu kadang, ya. Kadang-kadang dia penanaman itu yang kecil banyaknya yang kecil yang hmm. 60 cm. Itu yeah, ya yeah. kalau yang dari 60 cm kita kadang-kadang perawatannya harus lebih lebih ekstra. ekstra iya, iya. Yeah, yeah. Gitu. Beda dari yang 1 meter lebih. Betul, Jadi betul. Perawatannya kita nggak terlalu gitu, nggak terlalu ekstra. Lagi. Kalau ini dulu kita tanam nggak belum ada 2 meter ya. 2 m lah ya. 1 meter 70-an. 1 meter 70-an iya. Belum ada meter. 2 meter sekarang udah 3 meter begini Jadi kesan-kesannya apa nih Pak Ustadz e, Bibit durian dari kami Yang pasti Bibit ini Jadi kalau untuk di tanah Pandeglang hmm? Insya Allah dia lebih cocok Daripada hmm. gak tau saya Ada juga yang bilang kan beberapa Kalau dongkelan rawan hmm. Tapi Alhamdulillah saya kirim dari Cilacap Kemari Ya Pak Ustadz waktu malam-malam juga kan beberapa hari setelah ditanam kan sempat sempat panik juga ada yang rontok kan gitu Betul. terus saya bilang saya masih ingat waktu itu saya bilang tenang aja Ji nanti kalau mati saya ganti kan gitu iya. belum sampai mati sekarang udah bikin pangling pohonnya <laughs> alhamdulillah jadi ya itu memang kalau dongkelan setelah dibawa itu biasanya agak agak stres sedikit itu wajar dan ya alhamdulillah harinya seperti ini gitu luar biasa Pokoknya, kita kalau yang baru punya anak satu, punya anak dua, untuk 20 batang itu, untuk masa depannya, kalau lain, anak sampai ke tingkat S1, insya Allah, insya Allah dia cukup. Amin, amin, insya Allah cukup. Ya, hanya... kalau kita kalkulasi, durian pandai gelang itu tidak mencukupi konsumennya. tuh Oh untuk iya, sekolanya. buat nutup pasar hmm. di Jakarta saja, saya kira nggak cukup karena memang. Cuaca di sini dan di tempat kami juga kan berbeda, Pak Ustadz. Barangkali nanti di sini sudah panen, di tempat kami belum, dan itu yang akan jadi saling mengisi nantinya. Amin. Gitu. Oke okay lah, saya kira sekian dulu video sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat, tanamannya subur, dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Salam Perturunan duniawi. Mantap.